Artis Atala Noval angkat bicara usai ramai dijodoh-jodohkan dengan Fujianti Utami alias Fuji oleh para netizen. Terkait ini, dia punya jawaban sendiri. Sama Fuji, emang cuma temenan doang? Nggak lebih lah, kata Atala Noval dalam wawancara baru-baru ini, melansir dari akun @lambe_danu di Instagram. Adik Verrel Bramastra ini mengaku sudah lama mengenal Fuji. Hubungan keduanya pun cuma sebatas teman saja. Sama Fuji sudah kenal dari dulu dan cuma temenan aja gitu, tuturnya. Perihal kabar Verrel Bramastra sudah merestui apabila dirinya berpacaran dengan Fuji, Atala Noval memilih menjawab dengan santai. Kalau respon itu kan semua orang bisa setuju atau enggak, tapi kan kembali ke orangnya masing-masing. Tapi untuk sekarang cuma temenan, ucap Atala Noval. Tak cuma itu, disinggung mengenai reaksi sang ibunda, Vena Melinda atas perjodohan ini. Atala Noval tidak banyak komentar. Dia cuma memastikan, Vena Melinda selalu mendukung siapapun pasangannya kelak. Mama juga sudah kenal Fuji. Mama yang penting aku bahagia. Dia setuju saja, jelas Atala Noval. Seperti diketahui, Fuji ramai dijodoh-jodohkan dengan cowok setelah putus dari Tori Kalilintar. Selain Atala Noval, dia juga sempat ramai dijodohkan dengan El Rumi hingga Asnawi Mangkualam.